Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi nih di prediksi sepak bola. Oke, pada kesempatan kali ini saya di jeda internasional, saya mau memprediksi kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika dan CONMEBOL. Ada beberapa ya campuran ini, ada 5 pertandingan yang akan saya prediksi, yaitu langsung saja ya. Okay. Ada USA atau USA atau Amerika Serikat lawan El Salvador. Ya, ini Amerika memberikan kur 1/3/4 karena sangat diunggulkan. Prediksi saya adalah USA lawan El Salvador adalah 2-0 buat kemenangan USA ya, atau Amerika Serikat. Karena di sini banyak bintang-bintang, ada bintang Barcelona, ada bintang Chelsea. Ada Christian Pulisic ya, ini berbeda kasta mungkin sama El Salvador ini. Ada Sergio Des ya, itu yang kencang banget sayapnya Barcelona juga, ini bakal sangat berperan membantu negaranya untuk memenangkan pertandingan ini ya. Oke, jadi saya pegang USA. Pertandingan berikutnya Honduras lawan Kanada ya, ini Kanada memberikan pur 1/4 bola ya, dan saya prediksikan ini Kanada bakal menang ya. Honduras versus Kanada, prediksi skor saya adalah 0-1 buat kemenangan Kanada. Pertandingan berikutnya Costa Rica lawan Panama ya, ini ada Costa Rica sebagai tuan rumah, ini memberikan pur 1/2 bola, tetapi saya di sini pegang bawah karena prediksi saya adalah imbang 1-1 ya ini. Oke, berarti saya pegang bawah, ini pegang Panama ya ini. Prediksi berikutnya Kolombia lawan Peru. Ini Kolombia memberikan pur 3/4 dan prediksi saya di sini Kolombia bakal menang dengan skor 2-1. Jadi saya pegang atas. Dan pertandingan yang terakhir yang saya prediksi adalah Venezuela lawan Bolivia ya, ini di kandang Venezuela ya, ini tuan rumah memberikan pur 3/4 ya. Jadi prediksi saya di sini draw ataupun imbang 1-1 prediksi skor saya. Jadi saya di sini mengunggulkan Bolivia untuk bisa menahan imbang Venezuela ya. Bisa menahan imbang 1-1. Syukur-syukur bisa menang tentu saja. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada yang cocok, ada yang kurang cocok, silahkan dicantumkan saja pendapatnya masing-masing di video ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya, masih di prediksi bola. Salam olahraga, salam prediksi bola.